بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah menguniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-198. 198 dah. Kata Syekh ibn Atha', rubbama barazatil haqa'iku maksufatal anwari idza lam yu'zan laka fiha bil izhari. Ada kalanya ilmu hakikat itu nampak pudar cahayanya jika engkau belum mendapat izin untuk mengeluarkannya. Ini menerusi kalam hikmat yang ke-198 ni, Syekh ibn Atha' nak beritahu beberapa ciri khusus kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada bahagian yang umum, ada bahagian yang khusus. Bahagian yang umum ini iaitu yang diperlukan oleh orang ramai lah, iaitu mengetahui perkara-perkara yang boleh, yang mengelok, yang boleh mengelokkan amal dan menghindari daripada perkara yang merosakkannya. Waktu jenis tasawuf yang diperlukan oleh setiap orang, seperti dia kena tahu tentang ikhlas yang dengannya amal itu diterima, dia kena tahu tentang riak yang kerananya amal boleh jadi rosak. Jadi tasawuf seperti ini adalah tasawuf yang bersifat umum, yang perlu diketahui oleh setiap orang, perlu diketahui oleh setiap orang. Demikian juga mengetahui tentang keaiban-keaiban diri yang dilarang, yang ini sifat-sifat mazmumah, supaya kita dapat mengelak diri daripadanya. Sifat takabur, sifat ujub, sifat hasad dan macam-macam lagi lah. Demikian juga sifat-sifat yang mahmudah yang perlu kita tahu. Jadi tasawuf
yang membahaskan persoalan-persoalan seperti ini adalah suatu kewajipan. Maksudnya setiap orang tu perlu belajar dan perlu tahu tasawuf dari sudut ini. Tapi ada bahagian tasawuf yang agak khusus, yang agak khusus sikitlah, iaitu yang membahaskan perkara-perkara yang lebih kepada ke arah menjernihkan lagi jiwa. Tasawuf yang berkait dengan kejernihan jiwa, kedalaman yakin, atau tasawuf ihsan. Ini lebih bersifat penyempurna. Jadi apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha' dalam kalam hikmat yang ke-158 ini, iaitu berkait dengan tasawuf yang agak khusus sikit. Jadi kitab hikam ini mencakupi yang umum dan juga yang khusus. Ada orang kata kitab hikam ni kitab tinggi, mengandungi hakikat-hakikat yang tinggi. Adalah sebahagian, tapi itu artinya tidak memahami kitab ini dengan baik. Kalau dia kata gitu, artinya dia tidak memahami kitab ini dengan baik. Ada bahagian itu, tapi ada beberapa bahagian lagi dalam kitab ini. Al-Syekh Ibn Ajibah di dalam mukaddimah syarah hikamnya, iaitu Iqazul Himam, dia telah membahagikan isi kandungan hikam ini kepada 4 bahagian. Salah satunya itu adalah merupakan nasihat-nasihat tentang tauhid, nasihat-nasihat ketauhidan, tentang akhlak. Dan itu di dalam kitab hikam ini hazun wafir, kata Syekh Ibn Ajibah, iaitu ada bahagian yang banyak, yang lengkap, yang cukup dalam kitab ini. Dan itu untuk orang awam, kata Syekh Ibn Ajibah, untuk orang awam. Bahagian yang kedua yang agak khusus sikit, tapi masih lagi berkait dengan keperluan orang awam, masih berkait dengan keperluan orang ramai jugalah, cuma dia lebih mendalam sikit. Kemudian adalah salah satu di antara 4 bahagian yang dibahagikan oleh Syekh Ibn Ajibah tu adalah bahagian hakikat-hakikat yang agak mendalam. Jadi kalau ada orang mengatakan kitab ini kitab bab hakikat, tidak sesuai untuk orang ramai, berarti dia tidak mempelajari dan memahami kitab ini dengan baiklah. Sekarang kalam hikmat yang ke-158 ni, Syekh Murtad nak beritahu tentang aspek yang agak khusus sikit tentang tasawuf. Dia lebih kepada fenomena, iaitu fenomena orang yang nak mengajar tentang tasawuf. Apa kata Syekh? Rubbama barazatil haqa'iq maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Adakalanya ilmu hakikat ni, yakni ilmu tasawuf yang perekat yang agak khusus sikit, iaitu rahsia-rahsia kefahaman yang agak mendalam sikit tentang tasawuf ni, adakalanya ilmu ni perkara tadi tu nampak kelabu, keliru, tak jelas molek. Bila? Apabila orang yang menjelaskannya tu belum sampai ke tahap diizinkan untuk mengajarkannya. Jadi gitu. Jadi orang dengar pengong, tak apa nak faham. Kadang-kadang molek, tak mengajar tu pun tak faham juga. Kak mula putar situ putar sini, pulah situ pulah sini. Kadang-kadang ini antara hal yang khususiah sikit dalam ilmu tasawuf ni. Ada perkara-perkaranya, terutamanya dalam hal melibatkan kefahaman-kefahaman tentang tasawuf yang agak mendalam sikit, mungkin dia faham. Mungkin dia faham. Tapi bila dia kabar ke orang, bela orang. Ataupun mungkin dia sendiri pun bela juga. Ada bahagian-bahagian seperti itu dalam kitab tasawuf. Jadi Syekh Ibn Atha' nak beritahu, ada kalanya ilmu hakikat itu
bila dijelaskan jadi tak jelas, tak faham boleh. Orang tak faham boleh, iaitu apabila ilmu itu dijelaskan oleh orang yang belum diizinkan untuk menjelaskan. Tapi perkara yang sama bila dijelaskan oleh orang yang diizinkan untuk menjelaskannya, sekalipun orang itu orang awam, tapi dia boleh faham. Dia boleh faham menurut kadarnya, sekiranya yang menjelaskannya itu diizinkan. Jadi dia boleh mempermudahkan ataupun cairkan sikit sehingga orang ramai boleh fahamlah menurut kadar kefahaman masing-masing. Itu benda ni. Siapa yang belum sempurna sifat-sifatnya, yakni dengan erti orang yang belum sempurna dengan erti mencapai suatu tahapan tertentu pada sifat-sifat kerohanian dirinya itu, belum diizinkan untuk menerangkan hakikat. Dia ni tak sampai ke tahap mendapat izin untuk mengajarkan ilmu hakikat ni. Adalah kriteria-kriteria tertentu ni dan tasawuf ni. Jadi kalau dia tak ada kriteria tu, ciri-ciri tu, dia dikira belum layak, belum diizinkan untuk mengajarkannya. Dan kalau dia terbaik nak mengajarkannya, orang ramai tidak dapat memahami dengan baik. Bahkan akan jadi keliru. Bahkan boleh menyimpang, menyebabkan kefahaman orang menyimpang dari landasan hak sebetulnya. Kadang-kadang boleh berlaku begitu. Dan bila ia menerangkannya, kalau dia cuba nak terangkan juga, pasti akan terlihat suram cahayanya. Yakni kelabu, dah jelas molek. Kalau dia terbang-terbang nak jelas juga. Jadi penjelasannya itu pada orang yang mendengarnya itu jadi keliru, tak jelas, tak siapa maksud. Kerana ia sendiri masih diliputi sesuatu yang berlawanan dengan hakikat itu. Sebab apa? Kerana dia sendiri, ehwal rohaninya itu belum mencapai apa yang nak dijelaskan tu. Jadi penjelasannya itu sudah tentu tidak mencapai maksud yang dikehendaki. Dia lebih berupa pengalaman juga. Kalau kita nak tengok dalam contoh yang lain yang lebih mudah kita tahu, sesuatu yang memerlukan kemahiran. Ini bidang tasawuf lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau kita nak tengok bandingan yang mudah untuk kita faham perkara yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha ni, kita bandingkan dia dengan suatu bidang yang memerlukan kemahiran. Jadi kalau dia sendiri tak ada kemahiran, tapi dia tahu sebab dia baca bab tu, tapi dia tak ada kemahirannya, bila dia jelas ke orang, apa yang orang dengar tu tidak sampai maksud yang dikendaki, sebab dia ada unsur kemahiran yang perlu kepada pengalaman. Dia boleh kabur, 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 tapi tak sampai maksud. Itu bidang kemahiran. Sebab tu orang yang nak ajar kemahiran, dia kena ada pengalaman tu. Ada pengalaman tu. Orang yang nak ajar korang tentang kaedah tepa, buat nak tepa besi, nak buat pisah, pisah hak molek lah. Tapi kalau dia baca, boleh kabur. Besi tu, besi ni, boleh mengapa kakak tu. Besi tu, besi ni, katok gitu, katok gini, pakar tuku tu, pakar tuku ni, api tu, api ni, boleh kabur. Tapi cik terawak. Cik terawak kali tengok. Jadi benda. Hana buat pisah, jadi cok, cok jago. Jadi benda lain. Tak jadi, kerana dia tak ada kemahiran. Tapi benda-benda yang berkait itu mungkin dia tahu dengan pembacaan. Maka dalam dunia tasawuf pun seperti itu. Kerana tasawuf yang agak khusus ni, dia bukan saja melibatkan ilmu, tapi sudah bercampur dengan zauq. Zauq itulah merupakan sebahagian daripada, kalau dalam bidang kemahiran, dia anggap suatu kemahiran khusus. Yang mana orang yang tepuh benda tu, barulah dia nampak secara rata, jelira, dan boleh menjelaskan kepada orang dengan baik dan sampai maksud.
Tapi kalau dia tak sampai ke darjat tu, ke tahapan tu, dia cuba-cuba pening orang. Atau keliru orang. Atau terjadi salah faham orang ramai. Dan kerana itu pula, ditolak oleh pendengarnya. Jadi pendengarnya itu tak dapat terima. Kadang-kadang pendengar ni dia dah alim tapi dia ada pengalaman. Mungkin dia ada pengalaman belajar tasawuf dengan beramal sebahagian dari ilmunya tu, tapi dia dah alim tapi dia dapat pengalaman tu. Tiba-tiba dia dengar orang yang mengajar tak ada pengalaman tu tapi alim. Dia nampak canggung lalu, nampak lalu. Pewing, nampak pewing tu. Lorong tu lari, lari lorong. Tapi orang yang alim ni dia asyik. Yang syik, dia ingat alim tu boleh sampai segala-galanya. Mengaji kitab tu, mengaji kitab ni, dia ingat dengan tahu tu boleh berlaku. Silap. Orang ada mengaji mana dengar boleh cam. Oh ni babah ni, lagi ke lain ni. Lorong lain dah mu ni. Tu dia. Sama kalau kita nak kait dengan orang main silap gitu juga. Orang main silat dia belajar sungguh untuk guru tapi daklah sampai tahap main lagi dengan orang hok rajin tengok filem silat. Lepas tu dia nak main sekali tu orang hok tengok tu belajar sikit boleh cang guana tengok ketua lutut mula main. Boleh baca lalu dah, boleh baca. Tapi tengok pada ayung tu kan main, ayung dia tu bak ngayung kan main. Tapi orang tengok goyang-goyang dah orang kemah duduk ni mundak jadi mana. Bandingan mudah. Sebab ni memerlukan khibrah, pengalaman. Dalam tasawuf dia panggil zuk. Zuk. Abul Abbas Al-Mursi berkata, seorang wali itu lebih dahulu telah dipenuhi oleh ilmu dan pengertian makrifat, sehingga hakikat itu menjadi keyakinan dan terlihat terang baginya. Kerana itu, jika melepaskan kalimah, seolah-olah mendapat izin dari Allah. Ini kata Abu Abbas Al-Mursi. Iaitu dia nak menceritakan salah satu daripada aspek kewalian. Wali ni, kalau kita bahas dia, tengok perinci tentang dia, luah pengertian dia banyak sudut. Tapi salah satu daripada sudut kewalian ini, ni berkait dengan pengajaran ni. Seseorang wali tu, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dia ni sudah memiliki dan menguasai ilmu dan memperolehi makrifatnya. Ilmu ni kalau tak sampai ke darjah membuahkan rasa, tak panggil makrifat. Tapi bila dia sudah mesra dan mendalam, menghalusi, lalu membuahkan rasa, menimbulkan keyakinan, baru betul kau menjadi makrifat. Jadi seorang wali ni dia boleh dah benda ni, menguasainya dulu. Maka sebab itulah pada dia sendiri pun jelas dah nampak terang. Maka sebab tu bila dia terang korang, dia jelas korang, sebiji-sebiji nampak. Tabuti kena. Sebab apa? Kerana dia telah menguasai dengan baik. Ni dalam bidang tasawuf, bidang lain pun macam ni juga. Bidang lain, sesuatu tajuk bidang biasa lah, suatu topik pengajaran tertentu yang kita sendiri tak apa nak faham oleh benda tu. Baca pun ada ingat, ada dok, ada faham, ada dok. Kita nak terang mula korang, memang campah. Itu bidang ilmu biasa pun macam tu, maka dalam tasawuf pun seperti juga. Jadi seseorang wali ni, kata Abu Abbas Al-Mursi, orang yang sudah menguasai ilmu dan makrifatnya. Jadi dia sudah hadam ilmunya. Jadi bila diterangkan, teratur, kemah. Sekalipun dia cokeh kok lain, terang kok ni ke,
selarah je. Ha, tapi kalau dia tak sampai ke tangga tu, masuk kau itu lain, jadi lain. Masuk kau itu ni, jadi kau lain pula. Kena-kena lain. Belawang awak dia kabur. Masa pasal ajar di awal kita gini, ajar ke dia sikit, bertembur dengan orang pekat awal tu. Jadi belawang. Ha. Kadang-kadang berlaku seperti itu. Ha, sebab dia tak hadam dengan baik. Ha, dengan arti ilmu belum sampai ke darjah makrifat. Tapi kalau dia sampai ke darjah makrifat, masuk ke mana-mana pun, lekong ke mana-mana pun, insya-Allah temu puja. Ha, sama dengan kalau kita buat bandingkan orang main bak durian, bak durian main. Tahu durian jenis ni jenis mak rasa tu, tahu. Ubahlah ke mana-mana pun. Buat pengak ke, buat lepuk ke, buat poyok ke, buat apa-apa pun, dia tahu ada kandungan ni. Dia tahu ada kandungan. Sebab apa? Kerana dia mahir sampai tahap, dia bukan saja pernah tengok benda tu, tapi pun rasa, dia kecak. Dia kecak, dia rasa. Pahit manisnya guna, dia ada pengecaman itu. Itu panggil makrifat. Kalau sekadar tengok, itu sekadar tahu je. Tengok pun tak. Ha, itu panggil ilmu. Tapi dia tengok, sebahagian makrifat ada. Tapi kalau dia rasa, ini makrifat. Zauknya. Jadi orang tukar ke mana-mana, ubah ke mana-mana, dia tak akan hilang buca. Maka demikianlah tasawuf. Dan kalimah yang dikeluarkannya itu berhias indah, bukan buatan. Yani kalimat-kalimat nasihat yang dituturkannya itu ada nilai-nilai kemanisannya, nilai-nilai keindahannya, dan itu bukan dia buat-buat secara spontan tu baik. Kalimah-kalimah dia itu tajam, sebiji tapi kemah, kerana dia adalah saduran, intipati dari ilmu yang sudah dihadamkan. Kadang-kadang kalimahnya sebiji dua je, tapi dengar tu berenah. Pengertian lengkap dengan pengertiannya, cukup dengan nasihatnya itu. Terasa bila mendengarnya. Itu adalah buah-buah daripada orang yang hadam tentang ilmu tasawuf. Maka langsung diterima oleh pendengarnya. Pendengarnya dengar dengan baik. Kalimat-kalimatnya itu difahami dengan baik, bernilai, didengar dengan baik, difahami dengan baik. Maka demikianlah. Jadi kesimpulan mudahnya daripada kalam hikmat yang ke-198 ni, Syekh Ibn Atha' nak beritahu bahawa rahsia ilmu tasawuf ini disampaikan oleh orang yang berkahliang dalam bidang itu, barulah dia mencapai maksud. Tapi bila dia tidak, dia disampaikan oleh orang yang belum mencapai darjatnya tu, maka maksud yang nak disampaikan itu tidak kesampaian. Itu nak beritahu. Dan inilah antara ciri-ciri khusus bidang ilmu tasawuf ni sikit. Dia ada satu hal yang memerlukan kepada kemahiran tertentu. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang ke-199. Ibaratuhum imma li faydani wajdin aw li qasdi hidayatil murid. Fal awwalu halu salikin wasani halu arbabi al muknati wal mutahakkikin. Tengok. Orang yang sampai ke darjah boleh menjelaskan rahsia ilmu tasawuf ni, ada banyak keadaan. Yang ini dia menjelaskan rahsia zuk ilmu tasawuf ni, orang yang melakukan itu pun banyak keadaannya. Macam mana? Kata hikmat mereka itu, yang ini kata-kata hikmah mereka itu, jika tidak kerana luapan perasaan yang penuh dalam hati yang tidak dapat ditahan, atau kerana tujuan memberi petunjuk pada seorang murid. Orang yang mengungkapkan hikmah-hikmah tasawuf ni ada dua jenis. Pertama sekali,
orang tu sedang mengalami zauk yang tinggi sehingga tak tertahan, terungkap juga di mulutnya. Dia sedang mengecapi nikmat makrifat di dalam hatinya itu dan bergelora perasaan hatinya itu sehingga kadang-kadang terlepas mulut juga, cakap juga, terucap juga di mulut dia. Dan itu berpunca daripada gelora rasa je jiwanya tu dalam ketika dia sedang zauk dengan kefahaman tasawuf tu. Tubik juga buah-buah hikmah dia tu. Satu jenis. Selagi, segolongan lagi, orang yang menjelaskan tentang hikmah-hikmah tasawuf ni, iaitu dia buat seperti itu tu untuk memberi pelajaran, mendidik murid-murid dia. Jadi orang yang mengeluarkan kalam-kalam hikmah tasawuf ni, sama ada dia sedang mengalami gelora jiwa ataupun dia sebagai seseorang yang nak memahamkan orang, nak mengajarkan orang, nak mendidik orang, nak beri pedoman kepada murid. Ada dua jenis ni. Baik. Yang pertama tu iaitu orang yang mengeluarkan kata-kata hikmah yang halus dan mendalam hasil daripada dia sedang mengalami atau merasai zauk yang tinggi. Itu katanya hal keadaan orang yang masih salik, yakni orang yang masih dalam perjalanan untuk memahami tasawuf. Macam kita lah, orang-orang yang masih dalam pengajian, kadang-kadang dia galik asyik dengan apa yang dia baru dapat ni, dia suka kabur, suka cerita. Dia baru-baru boleh pengalaman, baru-baru boleh pengalaman kemahiran lebih sikit dia orang, dia boleh cerita ke orang, cerita, suka cerita. Jadi dalam tasawuf pun ada fenomena ni. Orang yang baru mengecapi sebahagian daripada rahsia tasawuf tu, dia rasa asyik. Bahkan kadang-kadang dia rasa nak kongsi dengan orang. Suka nak kabur ke orang supaya orang pun dapat merasai juga. Pada dia lah. Ada orang pesan tu. Jadi kelompok ini kata Syekh Ibn Athaa' dinamakan salikin, iaitu orang yang dalam proses perjalanan untuk memahami dan mendalami ilmu tasawuf. Proses maksudnya masih lagi dalam peringkat usaha menghasilkannya, usaha nak mendapatkannya. Kalau kita kata dia tak sampai ke tahap khatam lagi lah, tapi dia dah dapat sebahagian pengalaman dan dia rasa benda tu benda yang sangat menarik perhatian dia, benda yang sangat baru, sangat berharga, dia rasa nak kongsi dengan orang, nak cerita, nak khabar. Jadi dalam tasawuf pun macam tu. Sesetengah orang yang baru menyelami tasawuf dan mula merasai sebahagian dia rahsianya, dia kadang-kadang lidah ni cepat khabar sebab cerita, suka nak cerita ke orang. Kadang-kadang jadi gitu. Sedang yang kedua, yakni orang yang mengeluarkan kalam-kalam hikmat ini untuk mengajar murid, untuk mendidik murid, mereka ini hal keadaan orang yang sudah matang. Orang yang sudah masuk dah, hadam dah. Jadi dia keluarkan kalam hikmat ini untuk memberi pedoman kepada orang. Jadi kesimpulan mudahnya, orang-orang yang dikurniakan Allah dapat berbicara, mengeluarkan kata-kata yang menyentuh hati dan perasaan ataupun mengeluarkan kalam-kalam hikmah yang sangat menarik didengar, ada dua bentuk. Satu, orang tu masih dalam perjalanan, dia tengah zuk kuat tu, terkeluar kata-kata indah dan orang dengar sedap dengar. Sedap dengar. Sedap orang dengar benda tu. Tapi dia sendiri masih dalam proses. Tapi ada segolongan orang yang sudah hadam, sudah khatam, dan dia keluarkan kalam-kalam hikmah yang sedap didengari ini, yang menyentuh, yang membuka minda dan jiwa orang ini, iaitu dia keluarkannya itu pada ketika dia nak didik orang, nak beri pedoman ke orang, nak ajar ke orang. Jadi ada dua bentuk orang yang dikurniakan Allah dapat mengeluarkan kata-kata hikmah tasawuf ini. Jadi hal yang kedua itu keadaan orang yang sudah matang dan mendalam benar-benar dalam ilmu hakikat. Jadi dia keluar tu kok, dia keluar, dia pilih yang sesuai untuk murid. Faham, dilambung setiap. Orang dengar tak, terbuka. Terbuka kefahaman.
Tengok orang ni, faham dia keluar suti ilmu hikmah tasawuf, pelajaran tasawuf. Orang dengar tak nampak lalu. Jadi dia lepas pasuti, pasuti, suti. Dan dia sudah hadam. Cuma dipilih tengok kesesuaian. Cuma bila orang dengar je, dapat takak lalu. Maksud-maksud kesufiannya tu. Ha, itu orang yang sudah hadam. Yang sudah khatam. Jika seorang salik yang sedang berjalan menuju hakikat itu berkata-kata bukan kerana luapan hatinya. Ha, bagi golongan pertama ni. Golongan pertama ni orang yang masih dalam perjalanan. Kadang-kadang ada kalanya dia merasa zauk kemanisan. Lalu dia nak mencuahkan. Kadang-kadang dia bagi asyik. Ini orang yang berjalanan ni, pada waktu dia sedang beriadah, bermujahadah, berzikir, kadang-kadang ditimbulkan Allah zuk dalam hatinya. Zuk dapat kefahaman yang baik, dapat faham. Jeliga mulai kefahaman. Kadang-kadang dia cubuh, dia kebur korang, dia cerita korang. Kadang-kadang dia dapat merasai kemanisan ibadah, kekhusyukan hati. Dia mula menjelaskan itu kepada orang. Baik. Cuma orang yang dalam perjalanan ni, zuknya itu kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Itu tabi'i kepada orang dalam perjalanan. Kadang-kadang dia mari, kadang-kadang tak mari. Itu sifat bagi zuk yang dirasai oleh orang yang masih dalam perjalanannya. Jadi sekiranya dia memberitahu, mencurahkan, menceritakan pengalaman tadi itu, kemanisan dia itu, kefahaman yang didapat itu, kehalusan yakin yang dia, kehalusan faham yang didapat tadi itu, kedalaman yakin yang diperoleh itu, dia cerita ke orang pada waktu dia tak tengah zuk. Pada waktu dia tak merasainya, dia cerita masa itu. Nescaya ia hanya merupakan dakwa, yakni pengakuan yang palsu belaka. Pada waktu itu percakapannya itu kosong. Dakwaan. Sebab masa itu dia tidak merasai. Tapi pada waktu dia sedang merasainya, ucapannya itu berpengertian, berisi. Demikian pula orang yang sudah di puncak, yakni orang yang sudah sampai ke tahap kematangan dalam ilmu ini, jika bicara, jika dia memberitahu, menjelaskan, bukan untuk memberi petunjuk pada murid. Dia sampai ke tahap hadam dah, khatam, menguasai. Tapi dia mengeluarkan kalam hikmat bukan tujuan untuk memberi pedoman korang. Ada tujuan-tujuan lain. Guana pula ni. Ha. Bererti ia telah membuka rahsia yang tidak diizinkan. Oh, tak jadi juga. Dia dianggap membokor rahsia yang tak sepatutnya dia cerita. Ada juga kadang-kadang dia cerita bukan tujuan untuk mengajarkan muridnya, memahamkan muridnya, tidak. Dia kata mulut masa nak cerita. Ada kadang-kadang dia mari kata mulut nak cerita. Dalam kes semacam ini, dia dianggap sebagai melanggar adab, iaitu dia telah membuka rahsia kerohanian yang tidak diizinkan untuk membukanya. Dia hanya boleh menjelaskan ini untuk tujuan memahamkan muridnya, memberi pedoman kepada muridnya, mendidik muridnya, boleh dia. Tapi kalau tidak tujuan itu, dia telah melanggar adab dan dikira sebagai orang yang tidak jaga rahsia atau membuka rahsia kerohanian yang tidak diizinkan untuk dia buat. Jadi dua golongan ini ada bahagian tak sihat. Orang yang dalam perjalanan yang merasai zuk, kadang-kadang rasa, kadang-kadang dok, pada waktu dia tidak merasainya, kalau dia mengungkapkannya, dia dianggap mendakwa. Pada waktu dia mengalami kekhusyukan, lalu dia menceritakan kepada orang tentang kekhusyukan ini, begini, 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 sedang mengalami. Itu memang bertepatan dengan apa yang dia rasa lah. Tapi pada waktu dia tidak merasai, lalu dia cerita hal itu, pada waktu itu dia dikira mendakwa. Dia dikira sebagai orang yang mendakwa, pendakwa. Maksudnya tidak benar dalam percakapannya. Demikian juga orang yang sudah menguasai bidang ilmu ini, dia boleh mencurahkannya kepada murid, orang-orang tertentu untuk tujuan yang khas,
memahamkan dia, mengajar dia. Tapi kalau dicuruh juga bukan kerana tujuan ini, dia dianggap sebagai melanggar adab-adab dan membuka rahsia yang dia tidak diizinkan untuk melakukannya. Ha. Tak boleh berlaku dua-dua itu. Sedang lazimnya ia diam, tidak bicara, sebab ia selalu dalam adab hadrat Allah Ta'ala. Awaliknya, ia tak banyak bicara. Ahli makrifat yang betul-betul berada pada darjat kearifannya itu, ia tak banyak bercakap tentang kearifan itu. Kecuali tujuan tadi. Tujuan untuk memahamkan setapak-setapak yang perlu pada waktunya. Tak jenis kata-kata mulut pun nak cerita-cerita hakikat tu, hakikat dia. Tu hakikat kedai kopi. Hakikat kedai kopi. Ni memang beratah itu bi. Beratah itu bi. Tu hakikat kedai kopi orang panggil. Jadi ahli makrifat sungguh ia berhasil. Dia hanya menjelaskan pada perkara yang perlu jelaskan untuk memahamkan orang. Dia tengok ada murid-murid dia atau orang tertentu yang kurang jelaskan, Pak, jelaskan sikit untuk memahamkan dia supaya tak timbul kekeliruan, supaya jelas bila perlu. Dia tak akan cerita mudah-mudah. Macam Tok Guru Gayung kau. Tok Guru Gayung ni dia ajar waktu big boss stay ke murid dia. Dia tak main bunga, yoya main bunga tu. Tu bukan Tok Guru Gayung itu tu. Tok Guru Gayung ni dia. Dia waktu big stay ke murid dia tu untuk ajar ke dia. Hak main bunga ni, hak tu Tok Guru silap buluk. Orang main silap buluk, orang nak bin ni, orang nak cikong tu. Hak tu main yoya main silap. Dalam ilmu pun sama. Dan ilmu tasawuf, orang yang arif sungguh tidak banyak cakap kecuali pada babnya, pada perkaranya. Tapi kalau main ayung situ, lambung situ, lambung sini, itu bukan dia. Itu bukan pattern orang yang arif dalam bidang ilmu ni. Kadang-kadang bak lambung bukan main, bak lambung isi tak tahu suti. Bak bunga berkata, tapi buah tak ada suti, kena mulai. Tapi lambung bukan main. Itu bukan gaya orang yang arif dalam bertasawuf. Firman Allah Ta'ala, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Artinya, telah tunduk semua suara-suara itu kepada Ar-Rahman, yakni Allah, maka tidak terdengar kecuali bisikan-bisikan semata-mata. Ayat ini asalnya memberitahu bahawa di akhirat nanti semuanya mendiamkan diri di hadapan Allah, di hadapan dengerti pada hadrat Allah di akhirat. Mendiamkan diri semuanya, tak berbicara di akhirat. Ayat ini difahami secara isyari, secara isyarat oleh ahli tasawuf, bahawa demikian juga di dunia ini. Bagi orang yang berada hatinya berada pada hadrat Tuhan, orang yang hatinya dekat dalam makrifat Tuhannya, demikian juga dia ni tak banyak bercakap, tak banyak berbicara. Itu keadaannya. Jadi orang-orang yang arif ni tidak banyak bicara kecuali tujuan-tujuan khusus. Itu pun menurut kodok-kodok yang pandang dia. Dia tahu ada satu masalah yang tidak selesai. Dia jelas tu je lah. Selesai tu stop. Dia tak melagak-lagak. Kita ni agak berjang-jang kena molek. Ni agak ke dia? Bak ngagak. Itu kita boleh faham. Saya beritahu ciri-ciri ini supaya kita tahu. Kalau nak mengaji ilmu hakikat, kena cari yang ada ciri-ciri. Jangan cari yang jenis lambung-lambung. Orang melerik-lerik. Cari orang yang sebahagiannya yang kita bicarakan dalam kalangan hikmat ni lah.
Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang ke-199. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahawa orang yang mengeluarkan kalam-kalam hikmat kesufian ini ada dua golongan. Satunya orang yang masih dalam perjalanan kerana sedang mengalami dan merasa zuk yang tinggi, lalu dia mencurahkannya. Mesra dia tengok asyik, Allah lazatnya, sedapnya sembahyang, contohnya tengok dia rasa itu, dia beritahu Allah, marilah kita sembahyang, ini memang tempat yang sangat kita dapat merasai kelazatan khusyuk kita kepada Allah. Ia cuah, itu tubik waktu. Tapi kalau dia mengungkapkan itu dan kadang dia tak merasainya, pada waktu hidup dia tak merasainya, dia pendakwa. Kesimpulan. Tapi tengah dia merasainya, tak apa. Panggil melepoh, tengah melepoh, tubik, tak apa. Tapi pada waktu dia tak merasainya, tapi dia mengungkapkannya juga, dia dianggap pendakwa. Kemudian yang kedua kesimpulannya, orang yang mengeluarkan mutiara-mutiara hikmat kesufian ni, iaitu orang yang dianggap sebagai guru dalam bidang ni, orang yang sudah khadam, sudah khatam dalam bidang ni dan mengeluarkannya untuk tujuan pengajaran. Tapi sekiranya dikeluarkannya bukan untuk tujuan tu, dia dianggap sebagai melanggar adab, dia dianggap sebagai telah membuka rahsia yang dilarang atau tidak diizinkan. Kesalahan jugalah dari segi tasawufnya. Oh, sudah molek. Dah molek masuk dalam hikmat baru yang ke-200. 200 dah kita dah. InsyaAllah kita akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.